Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel. Dan sekarang saya berada di Lorong King, Central Terminal Bus yang berada di Johor Bahru, Malaysia. Dan ini sekarang saya buru-buru. Jadi maaf ya kalau seandainya videonya tak bagus, tak maksimal. Dan ini tempat pembelian tiketnya di sini. Dan untuk pembelian tiket di sini kita mudah aja, tinggal serahkan kalau seandainya sebagai warga asing seperti saya, tinggal kita serahkan paspor. Dan untuk negara situ sendiri, Malaysia sendiri, dengan menggunakan IC. Tapi ini saya sedang menuju ke e-tiket. Dan ini sangat buru-buru sebab ini dah waktu masuk asar, nak beli tiket cepat untuk mendapatkan tiket sebelum maghrib berangkat, dan nak sholat asar juga. Jadi nak beli tiket, lepas beli tiket baru sholat asar. Dan ini sangat ramai, suasananya seperti ini, ramai sangat. Dan di sini kita bisa memilih bus mana yang nak kita guna, dan kita pilih jadwal jam berapa kita nak berangkat. Nah, di sini. Nanti saya ini. Alhamdulillah, akhirnya udah selesai untuk beli tiket, dan sekarang saya nak sholat asar. Dan ini saya sekarang udah selesai sholat asar, dan ini sangat buru-buru sekali, hanya memiliki waktu 8 menit untuk menuju ke waiting room dan untuk naik bus. Makanya ini sangat buru-buru sekali. Oh ya, sambil sedikit cerita, jadi Larkin ini termasuk terminal terbesar di Johor, terminal terbesar se-Johor, dan itu tepatnya berada di Johor Bahru. Nah, di sini kita bisa nak pergi kemana-mana, nak pergi ke KL lah, atau ke Singapura pun lewat sini pun bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, akhirnya sudah sampai di depan waiting room, dan kita tinggal masuk. Alhamdulillah, waktunya pas sangat. Dan sekarang ini saya sedang berpisahan dengan Mama. Terima kasih, Ma. Dan yang bisa masuk ke sini hanya penumpang je yang ada tiket. Jadi tiketnya itu nanti kayak di scan, jadi bisa terbuka. Dan kita harus lihat pintu, gate-nya itu berapa. Jadi kita lihat tiket kita gate berapa. Jadi kita masuk situ. Salam. Mama, makasih. Maaf menyusahkan. Nah, di sini kita tiketnya kita bisa serahkan ke petugas, kemudian di scan, atau kita scan sendiri. Karena di sini ada petugasnya, kita bisa serahkan ke petugas.
kemudian di scan dan ini akan terbuka untuk masuk. Dan ini suasana di waiting roomnya seperti ini. Maaf kalau videonya benar-benar tak bagus, sebab ini emang apa adanya, asa ambek lah. Kamera terbuka di tangan seperti itu je. Dan ini saya sekarang langsung keluar, nak menuju bus langsung. Jadi tak perlu menunggu, sebab waktunya benar-benar udah mepet. Akhirnya langsung menuju ke bus. Dan sekarang ini saya sedang cari bus. Jadi kita lihat juga itu nanti ada nomornya. Jadi kita sesuaikan nomornya. Berbeda kalau seandainya kita berada di TBS terminal, itu kita lihat gate berapa, kita di waiting room, dan ketika jamnya sudah berangkat itu nanti busnya udah ada di depan pintu gate kita. Jadi kita tak perlu cari kalau di TBS. Kalian bisa lihat video saya sebelum ini, saya udah upload tentang terminal di TBS. Dan kalau di sini, ini kita harus keluar dari gate-nya untuk keluar dari tempat waiting room-nya dan mencari bus yang kita nak pakai, nak kita guna. Dan alhamdulillah ini saya sudah menemukan busnya dan kita masuk. Jalan sekolah tadi, jalan sekolah deh. Oh, terima kasih, Ci. Dan di sini terus kita cari seat nomor berapa kita duduk. Dan ini saya sudah menemukan. Dan ternyata tak banyak penumpang. Dan ini banyak sekali yang kosong. Dan bus akan tetap berangkat karena sudah jadwalnya. Dan ini termasuk bentuk tiketnya. Tiket yang kita beli tadi. Ini tempat duduknya enak sekali. Ini sangat nyaman. Sangat selesa. Dan kita bisa atur ini untuk kaki. Nah, kita bisa sesuaikan mana yang selesa. Oh, maaf, ini pakai satu tangan. Saya guna sebab satu tangannya megang kamera. Dan yang satunya ini untuk senderan. Jadi kita bisa sesuaikan. Alhamdulillah, dan sekarang alhamdulillah sudah sampai terminal Keluang dengan selamat. Alhamdulillah beralamin. Dan jangan lupa pastikan kalian sudah subscribe channel saya. Thank you for watching.